lagi di channel gue, di channel Robi Hardian. Di video kali ini kita akan ngobrol sesuatu yang baru juga untuk channel gue, yaitu mengenai perihal touring menuring ya. Jadi buat kalian yang baru pertama kali touring, atau yang lagi mau touring, atau yang suka touring, mungkin video ini bisa ya sharing-sharing dengan kalian. So stay tune terus, jangan kemana-mana. Ya, halo, halo. Ya. Oke, jadi di video ini kita ngobrol bareng mengenai touring langsung dari narasumber yang suka touring. So, stay tune terus guys, ya. Ya, buat teman-teman semua mungkin yang belum tahu ya, yang belum tahu, belum kenal, Om boleh perkenalan diri. Siap. Om sama teman-teman, mungkin namanya siapa? Siap. Halo teman-teman, nama saya Adit ya, dari Liawat. Biasa dipanggil Om Adit, panggilannya Adit. Om Adit ya. Jadi buat kalian yang mau manggil, manggilnya Om Adit aja. Siap. Ya. Kemudian Om, ini unitnya yang Om suka bawa touring? Iya, ini unit Kawasaki Versys 650 tahun 2014. 2014. Om, ini kalau Om sendiri sudah jalan sampai mana aja nih Om? Kalau saya sendiri jalannya masih dekat-dekat aja. Masih dekat-dekat. Di Indonesia-Indonesia aja. Tapi kayaknya jauh guys ya. Namanya touring itu kayaknya sudah jauh. Yang paling jauh sih pernah ke Sabang. Sabang. Sabang itu start, ujung start dari waktu itu saya di dari Jogja. Dari saya Jogja. Waktu itu masih kuliah di Jogja. Finishnya di Sabang, Aceh. Kita nyebrang satu kali ke Pulau Weh. Itu paling ujung 0 km Indonesia paling kiri. Jadi bukan baru-baru ini sudah hobi lama ya? Iya, sudah... saya touring pertama itu 2006. 2006 itu guys. Saya touring Jogja Jakarta sekitar 600 kilo, itu touring perdana. Oke, jadi ini bisa dibilang sudah lumayan jam terbangnya karena 2006. 2006. Dari zaman kuliah ya, dari zaman kuliah sudah touring. Kalau gua zaman kuliah gua makan doang emang main game. Ya, jadi nanti kita akan sharing ke kalian ya. Ini mungkin kalau kalian yang sudah lihat apa aja yang udah nempel di sini, beberapa mungkin kamu orang sudah bisa lihat lah ya apa yang tertempel. Cuma nanti lebih lengkapnya lagi kita minta tolong Om Adit buat jelasin ke teman-teman nih. Siap. Part apa atau bagian apa yang harus ada di motor? Okay. Gitu. Oke okay, Om ya. Stay tune terus. Om bisa dibantu nih seperti tadi yang udah kita sampein, barang-barang apa sih yang tertempel ke motornya Om Adit ini? Seperti yang kelihatan, modifikasi motor ini adalah barang-barang yang membantu saya selama perjalanan. Yang kita bisa lihat ada box kanan-kiri, ada duffel bag atau dry bag, ada tank bag, crash bar bag kanan-kiri juga. Terus variasi-variasi seperti barang wajib seperti charger HP, lampu auxiliary tambahan, ada 2 set, holder HP, windshield, selebihnya sih knalpot, shock breaker, udah itu aja paling. Ya, seperti yang saya jelasin tadi, barang-barang yang nempel ini tempat penyimpanan, wadah penyimpanan, sama modifikasi-modifikasi yang saya anggap perlu dan membantu saya di tiap perjalanan touring. Oke. Salah ini satunya, contoh ada phone holder, Om, ya? Bisa mulai dari sini. Ini ada phone holder untuk naruh HP buat... GPS lah ya? Ya, fungsi utamanya GPS. Oke. Fungsi lainnya saya juga bisa nelpon ketika... Memang pakai intercom. Device intercom Bluetooth, cuman kan ketika ada yang pisah dan lebih dari 2 km, saya biasanya tetap pakai telepon. Oh, begitu. Jadi ya? Jadi nelpon peserta yang lain. Ya, kemudian ini ada crash bar, Om ya? Ya, ini crash bar untuk melindungi, tidak minta-minta motor sampai jatuh, dia melindungi body-body bagian plastik. Oke, kemudian lampu, Om, tambahannya berapa? Lampu saya ada 2 set. Ada yang 50 watt sama yang 40 watt. Fungsinya juga beda, ini untuk nyala siang, karena saya nyorotnya ke atas. Jadi... Nyalanya siang? Nyalanya saat siang kalau ini, karena memang dia untuk... Untuk kasih tahu kendaraan lain? Iya, agar kita... Okay. Kita kan naik motor, kita pengen dilihat gitu, pengen dilihat dalam artian... Untuk safety juga, Om? Iya, okay. Untuk safety. Betul. Jadi agak silau sebenarnya kalau dipakai di malam hari, makanya saya pakainya di siang hari. Nah, kalau malam saya pakainya yang ini. Dia lampu tambahan, tapi dia pakai lensa proyektor. Jadi dia tidak silau dari depan, dan lebih padat cahayanya untuk saya lihat di, dan ini mati kalau malam. Kemudian ini isinya apa nih, Om? Ini kebanyakan ini isinya spare part ya. Jadi di dalam sini ada kabel gas, kabel kopling, lampu spare, lampu bohlam lampu, terus kampas rem.
sama chain loop kalau nggak salah. Oke, tapi ini semua anti air semua. Anti air, ya? Semua tas tank bag, tas dry bag dan crash bar bag semua anti air. Kayaknya wajib kalau touring harus yang anti air. Ya, itu wajib karena kita nggak bisa nebak. Aduh, musim hujan nih, saya nggak mau turun nih. Aduh, ntar lagi gelap, saya nggak mau. Jadi kita siap, ya karena di Indonesia cuma ada 2 musim, ya kita harus, siap di harus segala prepare, kondisi. Ya. Ya. Tapi Om, make sure ini betul-betul anti air ya? Iya, karena saya udah nyoba sendiri. Sudah coba sendiri ya? Sudah coba sendiri, okay. udah jalan ke Manado pernah, ke Flores juga pernah, udah diajar hujan berjam-jam juga aman. Oke, mungkin ada teman-teman juga yang mungkin dengan merek atau ya, benda yang masih ragu. Ah, ini udah terbukti ya, dan isinya lumayan banyak. Oke Om, ini kalau untuk di belakang ini juga kayaknya padat banget ini ya. Sudah ada box, ini lagi. Sama ini di dalam ini guys ada satu toolbox. Apa? Toolbox ya? Toolbox. Ya, toolbox. Nanti kalian bisa lihat aja detailnya. Boleh dibantu Om, ini boxnya seri siap apa atau kenapa pakai ini Om? Jadi di motor Versys ini saya pakai box merek Givi ya. Givi? Ini merek Givi, tipenya Tracker 33. Jadi 33 liter dari Givi. Alas aluminium atau ya, apa nih? Cover aluminium. Covernya. Jadi ya, bahan utamanya sebenarnya plastik. Oke. Okay. Cuman untuk keamanan dan looks-nya dia diberi cover aluminium. Jadi keren lebih, gitu guys ya. Jadi ya, dia kayak lebih mengkilap mewah begitu dan lebih awet sih karena dia ada pelindung aluminiumnya. Terus Om kenapa memilih yang ini Om? Pertimbangannya kalau tipe ini dia bisa dibuka dengan dua model ya. Jadi ini bisa dibuka setengah. Jadi okay, untuk quick access dia bisa dibuka hanya setengah. Dan oh ini kalau, ya? Iya, sebatas okay, ini ada yang selnya dibuka setengah dan bisa dibuka full. Jadi lebih praktis aja sih. Jadi kalau sama mau yang, muatnya juga banyak. Mau yang cepat buru-buru ya, ada quick access-nya ya. Ya, biarpun sebenarnya kalau quick access sebenarnya bukan di sini. Quick access sebenarnya di tank bag sama di crash bar kanan. Okay. Jadi barang-barang yang saya butuh cepat okay, itu biasanya ada di tank bag sama di crash bar kanan. Iya, jadi untuk penempatan barang yang ya, dibawa pun ada, harus ada, dipertimbangkan ya. Ya, ada manajemennya lah kalau saya. Manajemen penempatan. Ya, jadi kalau butuh yang cepat di depan semua ini. Kalau urutannya sih ini adalah barang-barang yang selalu saya bawa turun ke hotel, dua ini. Oke. Okay. Jadi ketika turun di hotel yang saya bawa dua barang ini aja. Huh? Karena di sini semua ada baju, celana, semua yang saya butuh di hotel lah. Skala prioritasnya lebih penting ini dibanding ini. Karena di sini saya naruh gadget-gadget begitu. Semua gadget, charger, obat-obatan, okay, sendal, oh, di sini semua. Perlengkapan sholat, sama alat mandi di sini. Jadi banyak kayak sisinya guys. Betul. Jadi skenarionya adalah saya mau turun ke kapal. Mm-hmm. Ini barang saya tidak turunin. Jadi yang saya turunin atau saya mau istirahat ngopi, break atau sholat, barang yang saya turunkan hanya ini. Okay. Karena di situ kalau saya mau sholat, saya sendal ada, alat sholat ada. Kalau saya mau turun ke kapal, saya juga alat mandi ada, obat-obatan ada, charger-charger semua ada. Okay. Jadi paling utama sih barang di sini. Iya, dan memang harus ada manajemen penempatannya ya. Betul. Nanti kamu orang bisa lihat juga tadi yang gua bilang itu ada toolkit-nya. Ya, ada toolkit. Kemudian nanti kalau yang belum punya atau yang mau, nanti Om bisa bantu dibuka kali Om ya. Bisa. Isinya bisa kayak apa, kalian bisa lihat juga isinya seperti gimana. Buat kalian tadi yang penasaran nih ada yang nyelip di dalam sini, ya bisa kita minta tolong aja Om ya Om. Boleh kasih lihat ke teman-teman Siap. Om? Kita lihat aja. Karena penempatan posisinya tuh memanfaatkan ruang sekali ya. Iya. Bener-bener ditekukannya bracket itu dia nempel di. Iya, masuk bracket di sana. Jadi oke okay banget penempatannya. Nah. Oke, okay, jadi ruangnya lumayan Om ya. Lumayan ini berapa ya? Selengkanan ya? Iya. Hampir ini kita coba lihat isinya ya. Itu ada kain. Lap biasanya saya buat naro sama buat ngelap-ngelap tangan habis kalau udah kotor-kotoran ya. Itu udah jelas kunci-kunci itu. Iya. Ini ada toolkit. Oke. Ini obeng plus minus. Obeng. Ini toolkit standar bawaan motor, tapi saya lengkapin lagi beberapa. Itu kunci L dari yang kecil sampai yang gede ada tuh. Iya. Ini kunci L set. Oh, tapi dia yang agak pendek Om ya? Iya. Oke. Okay. Terus ini pisau lipat. Oke. Okay. Untuk ya motong-motong, double piece, segala macam. Oke. Okay. Oh, lengkap juga ya, jadi kalau yang mau suka touring ini kayaknya boleh nih. Kayak seru aja gitu. Iya.
Ini apalagi nih, Om? Buat tambal ban. Waduh, tubeless. Jadi karena udah ada pompa bannya gitu ya di depan. Hah? Jadi ini perlengkapan tubelessnya. Oke, jadi kalau sampai ada apa-apa, ya, bisa nubeless sendiri juga. Karetnya. Nih, Tekiro. Ada karetnya, guys. Jadi harus bisa belajar juga tambal ban kayaknya ya. Ini nggak kepikiran kali ya orang bawa ini ya. Ini duct tape. Duct tape? Atau isolasi yang biasa orang pakai buat jilid. Cuman pengalaman banyak nolong banget deh. Duct tape ini? Iya, hal kecil aja. Baut visor lepas atau ada part body yang bergetar, kita pakai ini tuh masalah selesai. Kita tinggal robek, tempel. Ini sepele tapi pengalaman saya menyelamatkan. Adalah kemarin visor Shoei-nya teman lepas, kita perjalanan ke Sumatera. Itu dia tempel aja di baut-baut aja sampai 4 kali. Udah, yang penting kan tidak jatuh di jalan. Yang penting visornya masih menjalankan fungsinya. Jadi penyelamat lah. Oke, darurat. Jadi yang Om ini sampaikan mungkin jarang orang kepikiran ya. Biasanya paketnya itu adalah kabel tis juga baut lepas, bracket kendor, bautnya itu kabel tis. Sama ini juga lumayan. Oke, jadi sepele cuman sudah banyak menyelamatkan ini. Ini juga sama darurat juga. Kalau ada kemarin terakhir yang saya rasa fatal dan lumayan menyelamatkan itu kemarin tuh kasus temen bocor gardan BMW GR. Oke. Gardannya bocor, dia ngucur oli padahal baut udah kenceng ya. Oke. Itu mungkin di seal-nya ada yang udah kalah ya seal-nya. Jadi oli mengocor terus. Padahal itu posisi masih di Gorontalo. Untuk ke Makassar tuh masih ada 4 hari lagi. Saya telepon konsultasi sama mekanik di BMW di Makassar, katanya saya ada Dextone, ada lem plastik seal, bisa enggak saya lem seal-nya dulu. Seal-nya biar olinya tidak terlalu. Karena kalau oli seal habis di gardan ya berarti gardan bakal bisa ngancing dong. Betul. Nah, betul. Jadi untuk mengurangi bocornya olinya saya pakai ini kemarin. Itu tetap bocor atau berkurang? Berkurang. Akhirnya berkurang. Ya cuma mastikan, tapi tolong jangan di lubang bautnya kita lem. Karena nanti kan bukanya dari situ, cuman seal-nya di sekeliling itu ya. Ya jadi ini boleh selain ini juga lem silikon juga bisa sih. Sama fungsinya. Intinya ada untuk ngelem-ngelem begitu lah ya. Kalau merek mah terserah aja, guys, ya. Ya, jadi gitu guys, kurang lebih kelengkapannya yang Om Adit bawa yang nempel di motornya. Mungkin kalian sudah lihat dan mungkin bisa ditambahin lagi ya, Om ya, kalau misalnya ada yang kekurangan. Cuman kali ini gue mau ngobrol juga sama ini Om. Om, suka dukanya yang pernah Om alami itu apa? Kalau kita cerita touring gitu. Iya, kalau suka dukanya, dukanya pasti adalah ketika motor kita trouble ya. Oke. Okay. Cuman ketika motor trouble juga lantas bisa jadi cerita sendiri, dalam artian pengalaman. Iya, pengalaman karena ya, kan cerita kan atau pengalaman kan enggak melulu harus senang terus. Betul. Betul. Kayak hidup kan ada di atas ada di bawah. Betul. Bermotor pun begitu. Oke. Okay. Ada senangnya kita lihat pemandangannya sampai di destinasinya. Dukanya pun ada. Motor trouble di jalan, ban kempes ketusuk paku, atau kayak kemarin saya baru ngalamin touring terakhir saya juga sensor mati. Oke, okay, sensornya mati ya. Sensor vehicle down-nya mati, jadi motor pengapian nggak ada. Hal-hal kayak gitu tuh bisa dibilang duka, tapi lantas tidak untuk disesali, tidak untuk dijadikan momok gitu ya, untuk tidak touring mungkin, lagi. Mungkin lebih ke pembelajaran. Iya, pembelajaran ya, bahwa berarti saya kurang well prepare gitu di awal. Ya, tapi kalau mungkin yang kalian belum tahu, rasanya sih di Om sudah prepare banget gitu loh, kayaknya ya. Karena kebetulan gue juga lumayan kenal sama ini Om, jadi sosok yang lumayan sudah prepare itu ternyata masih bisa. Ya, bahkan menurut saya udah sangat siap, sudah sangat prepare, udah semua saya ganti baru ini. Masih ada aja yang kelewat, ya namanya apes gitu ya, bad luck kita ya, okay. Gak ada yang tahu. Hal-hal yang bisa kita cegah sebelum berangkat, kita persiapkan dulu, kalaupun ada apa-apa di jalan, ya itu udah resikonya begitu. Oke. Okay. Kita nikmati aja. Nah, kemudian Om, kalau sejauh ini Om, Om kan cerita dari 2006 ya. Ada nggak yang satu momen atau satu daerah nih yang sampai sekarang itu berkesan banget deh kalau buat Om sendiri? Yang berkesan sih tetap yang saya cerita tadi ke Sabang ya. Titik paling ujung kiri Indonesia itu, titik nol itu tetap paling berkesan karena itu motoran saya dengan kilometer terjauh, dengan hari terbanyak juga. Itu berapa kilo, berapa hari? 7.300 kilo. 7.000? 7.310 kilo.
3000 ganti oli, guys. Ya, saya ganti olinya di Aceh. Di Aceh saya ganti oli. Wah, langsung ganti oli. Tapi ban masih? Ban sampai Jogja habis. Sampai jadi start dari Jogja ke Aceh sampai Jogja lagi tuh ban habis. Oke. Jadi ya. Iya. Itu berapa hari, Om? Itu selama 24 hari. 24 hari itu notabene Om gas terus atau iya, jadi setiap hari pasti bertiap-tiap kota dengan jarak sekitar minimal 400 sampai 600 kilo kita pasti berhenti. Dan di beberapa kota yang bagus, dalam artian hotelnya juga kebetulan dapat bagus, view-nya bagus, kita menghabiskan 2 malam di situ. Seperti di Danau Toba kita 2 malam, di Medan kita ngicipin kulinernya Medan kita 2 malam, jadi di Lampung kita juga 2 malam. Enaknya ada spare 1-2 hari untuk nikmatin si kota itulah ya. Sama nge-charge fisik juga. Ada saran tidak buat teman-teman nih yang baru mau mulai nih? Mungkin ada teman-teman, kebetulan juga ada juga yang komen yang tanya ke gue juga untuk mengenai touring gitu. Mungkin dari Om kan yang sudah bisa dibilang jam terbangnya lumayan, pengalamannya lumayan guys dari zaman kuliah, dari 2006. Ada nggak yang mau Om sampein? Yang basicnya lah mungkin ya. Okay. Jadi paling pertama adalah banyak yang tanya motor apa sih yang paling cocok buat touring gitu ya. Betul. Sebenarnya jawabannya satu kalau dari saya. Mungkin udah banyak disampaikan juga di beberapa video atau artikel. Motor yang paling bagus untuk touring, paling cocok untuk touring adalah yang ada di garasi kita. Oke, motor kita sendiri ya, guys. Tidak benar kalau ada yang bilang motor yang harus tipe ini. Iya, harus tipe adventure, harus merek ini, harus yang setinggi ini, dengan CC sebesar ini, itu menurut saya tidak benar. Kayaknya dulu juga Om pernah pakai CRF ya? Iya, saya masih ada juga. Oh, masih ada? Masih ada, oh, CRF 250 ya? Masih ada, dan itu juga motor enak sebenarnya. Cocok juga kalau saya pakai sendiri itu enak. Jadi kalau buat teman-teman yang pemula, the best itu yang ada dulu, yang ada di, kita gunain, yang ada ya? Di garasi, kita maksimalin fungsinya, kita pakai jalan, karena sebenarnya touring kan tidak harus jauh ya, istilahnya kita ke Malino juga ya bisa dibilang touring ya. Bukan istilahnya kita kan mau nikmatin perjalanannya. Motor kita perjalanannya. Jadi tidak ada patokan harus ke sini, harus berapa lama. Itu enggak ada yang bilang wah itu yang benar tuh seperti bro ini nih. Sebenarnya maksudnya mungkin enggak harus juga yang cepat. Iya, enggak ada patokan. Yang penting kita touring itu ya kita motor yang ada, kemampuan fisik kita, kemampuan finansial kita, seberapa jauh, seberapa ini, itu udah bahagia banget. Kalau saya sih udah bisa dibilang touring, dalam artian kamu sehari dua hari juga gak ada yang salah dengan itu, gitu menurut saya. Oke, kemudian terus, kalau untuk persiapannya mungkin Om, yang harus disiapin? Untuk touring sih, kalau saran saya adalah motor yang standar, dalam artian standar mesin, standar kelistrikan, karena mencegah hal-hal yang trouble di jalan. Jadi kalau bisa standar, dalam artian standar sehat lah motor itu. Terus kalau barang bawaan, istilahnya luggage di motor tuh tidak ada patokan harus pakai box atau apa, pakai ransel pun jadi. Sekiranya muat untuk kebutuhan kita sendiri ya. Jadi ini seperti ini adalah versi saya yang menurut saya nyaman, cuman saya tidak bisa bilang ini yang paling bagus. Betul, betul. Ini, setup-nya ya. Karena jadi, setup setiap orang juga beda-beda. Jadi, mungkin kita di Om bilang juga segi finansialnya orang. Itu beda-beda. Jadi oke. Cuma kayaknya kalau saya begitu datang aja ngelihat kayaknya harus yang anti air kayaknya. Oh, itu kalau itu ya. Wajib kayaknya ya. Kalau itu sebenarnya enggak anti air. Sebenarnya tidak anti air juga bisa sih, bisa kita aja. Kita pakai plastik ya. Kalaupun hujan kita nunggu di warung juga bisa juga kan. Oke, okay, karena balik ke rule yang pertama menurut tidak ada Adit, tidak ada. Enggak ada patokan waktu ya. Tidak ada patokan bahwa peturing yang benar, peturing yang hebat adalah seperti ini. Itu sangat fleksibel, sangat tergantung apa yang kita punya, apa yang ada dari kita. Ya, betul. Jadi ada poin juga guys, artinya enggak ada juga alasan buat kalian untuk oh saya nggak punya dry bag nih. Apa ya, yang kalau, ada aja. Jadi kalau hujan ya berteduh aja ya. Karena kalau kita mindset kita adalah harus seperti bro ini, harus punya. Kita nggak jalan-jalan bro. Kita akhirnya cuma nunggu di rumah, cuma berangan-angan.
duh kapan ya saya punya BMW GS misalnya, kapan ya saya punya tas ini, kapan ya, lah kapan jalannya kalau gitu? Gue dong. menurut saya yang benar adalah kita punya ini, kita punya motor ini, tasnya adanya ini, ya udah jalan aja. Pokoknya jalan aja dulu. Jalan aja dulu. Yang penting pertama motor sehat ya. Iya motor sehat. Yang penting kita menikmati selama perjalanan itu udah touring yang benar menurut saya. Masalah-masalah apa technical yang ini itu tuh ya tergantung kebutuhan masing-masing lagi. Ternyata cukup menarik dalam cerita touring ya. Iya. Gue pribadi dikit lah pendek loh. Paling saya kalau jalan, kadang juga lihat paling mentok. Cambah. Nggak ya, bisa disalahkan kan maksudnya. Ya, apa betul. Saya mau bilang, ah Om Robi payah gitu kan nggak bener juga. Oke. Okay. Jadi versi Om Robi itulah touring versi Om Robi. Om Robi bahagia, ya sudah. Cukup ya? Cukup. Jadi memang untuk indikator ya, baik, betul, benar, betul, dan lain-lain itu tidak ada ya. Tidak. Jadi kembali juga guys, sesuai kebutuhan kalian, sesuai finansial kalian. Betul. Yang penting mungkin singkatnya itu bagaimana caranya kita menggunakan yang ada. Betul. Terus mencari kesenangan nih. Iya, betul. Selebihnya enggak lah ya. Selebihnya enggak ada patokan pasti bahwa rules dalam touring adalah harus punya ini, punya itu, punya itu. Kalau kita patokan seperti itu ujung-ujungnya kita enggak jalan-jalan. Ya, tapi kalau untuk berkendaranya sendiri, ya. Om. Ada enggak sih kan ini anak-anak touring nih, atau bagaimana, apakah ada aturannya, apakah ada tradisinya untuk sebagai peturing ini? Ya, jadi tanda-tandanya gimana, okay, gitu. Oke, jadi kalau touring sih mungkin udah pada tahu juga ya. Dikembalikan lagi, touring tuh tidak selalu harus grup atau banyak orang. Sendiri juga bisa, dan tapi Om sering juga sendiri, Om? Sendiri pernah, banyak orang juga pernah. Jadi cara aturan mainnya juga beda. Sendiri dan dalam grup juga berbeda. Riding atau touring dalam grup kita tidak boleh egois. Kita harus kasarnya sih kita care sama orang di depan dan di belakang kita. Oke, jadi jangan mencari kesenangan ya, sendiri. Ya, karena kita riding dalam satu grup, satu kelompok. Jadi satu susah tidak berarti susah semua ya. Misalnya ada yang trouble ya, yang lain-lain nungguin, betul, kayak betul. Gitu loh. Atau ada yang ketinggalan ya jangan ditinggal terlalu jauh. Jadi kita nunggu di rest area berikutnya, hal-hal seperti itu. Jadi intinya kita tidak boleh egois kalau ya. Di dalam grup itu. Okay. Dan ada petugas di dalam grup, road captain, ada sweeper, terus tanda-tanda peringatan kalau ada lubang ada apa begitu ya. Atau jalan yang rawan misalnya berpasir atau licin, itu bisa dilakukan dengan tangan ataupun dengan intercom komunikasi tadi ya. Intercom, ya gitu. Jadi banyak banget, mungkin kalian nanti bisa searching sendiri juga ya. Atau mungkin next kita bikinin lagi, tapi yang jelas nggak boleh egois tadi ya. Kalau yang saya istilahnya, kalau yang saya rasakan, yang saya alamin gitu ya, kalau kita riding group kita tidak lagi sendiri, kita tidak boleh egois tadi itu. Jadi kita harus apa? Efeknya buat teman kita, ya, buat rombongan kita juga, Om ya. Care sama yang di depan, sama yang di belakang. Intinya sederhananya sih seperti itu. Oke, ya. Jadi gitu guys, di video kali ini bersama Om Adit yang sudah kasih waktunya, Om. Thank you banget, Om, buat waktunya, buat sharing ke kalian semua yang terpasang di motornya Om Adit. Kemudian kurang lebihnya, preparingnya, kemudian tadi tuh ya nggak boleh egois kalau lagi jalan sama teman-teman. Nah, buat kalian juga nih, ada info nih. Buat yang belum tahu, Om Adit ini ada store-nya guys ya. Store-nya untuk aparel, Om ya. Siap. Buat aparel. So, nanti kita lanjut lagi. Kita masuk ke video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.